Gak berani tumbuh lagi. Gak berani tumbuh lagi. Katanya dia sekarang lagi hobi boxing. Katanya suruh daftarin boxing. Kena boxing. Elah. Fanny yang mananya udah nyampe guys. Fanny punya paketnya. Coba kamu ke telepon. Guys, kita sekarang mau jemput Fania karena ya sama mamanya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ya. Sekarang kita ambil mobil dulu. Kata Farel mobilnya parkirnya di bawah. Udah berapa lama gak dipakai ini? Mobil terbengkalai. Mobil terbengkalai, udah lama sekali gak dipakai ya. Kita cek e-tolnya dulu. Sebentar. Jaket apa kayak gitu? Itu dia tuh gak boleh. Alhamdulillah. Jadi hidup tuh berjalan. Yalah. Terus? Hidup tuh nggak boleh itu. Harus bikin pengalaman baru, kegiatan gitu. Baru, hari-hari baru. Gitu. Apa ya? Nah, itulah. Nah, emang kalau joget kan gitu-gitu aja. Abang Roma aja joget gitu-gitu aja. Nah, ada juga gini-gini. Beda. Sekarang apa joget kamu? Yang gini-gini itu joget apa tuh? Tarzan. Hah? Sekarang kamu bikin gebrakan yang kamu Om Rais masih penasaran. Kamu masih bisa enggak joget yang waktu di istana tuh? Gong kayak gini gitu. Dan dari mana kamu? Itu tergerak sendiri atau emang ada? Tergerak sendiri ada. Ada. Ya? Jajak itu tergerak sendiri atau gimana? Coba jelasin, kok boleh masih penasaran? Apa sih? Mulai deh. Roboh nih. Ih, percaya, roboh. Jangan rel, roboh rel. Dia ingin nunggu bagasi, harusnya dia keluar aja. Keluar terus, keluar. Ya, mereka setia sama mamanya, Rem. Kalau mamanya belum keluar. Apalagi Naya. Lalu sendiri ya. Mas, nggak bisa duduk situ mas. Nggak duduk situ mas.
Tuh, akhirnya. Salam dulu. Salam mamparan dulu cepat. Salam mamparan dulu. Yuk. Masuk barang berat berapa kali tuh? Berapa? Ininya berat. Yang besar itu kapur besar ya? Oh, buat buku dia. Buku kakak yang bikin berat ternyata. Yuk. Awas, Bang. Yuk. Tahu enggak nih bagasinya apa, Kak? Dek. Bapaknya ada mobil, Ang. Tapi besok aja lah. Yuk. Yuk. Mau lapar enggak? Makan dulu. Yuk. Makan dulu. Makan di mana? Mau makan di mana? Ternyata barangnya banyak ya. Mau makan di mana? Di sini? Mau di sini? Nana? Mau di sini, Nana? Ayo, sana. Ayo, ayo, masuk sini, ayo. Ada nasi bakar. Oh, ya. Ini biar sini aja. Ayo. Sini. Masuk terus, kalian. Ayo, masuk. Kita duduk di sini aja yuk. Gimana perjalanannya? Terus ini satu, ha? Mas. Panggil anak pesan. Adik, gimana adik? Ada sekolah tadi? Sempat sekolah tadi? Ada? Adik, ada sekolah tadi? Anak, ada sekolah tadi mereka? Gerah lagi, gerah. Mbak. Mas, minta menunya, Mas. Ya Allah, ya Tuhan. Adik, makan apa, Adik? Dia nanya. Sudah order. Oh. Pesan dulu sini, ya. Pesan di sini dulu. Biar... pesan dulu. Ini mana mau sekolah lagi? Kan udah izin. Mau izin mah? Kakak. Banyak makan sayur, kayak Bang Farel makan sayur dia, tadi dia makan sayur banyak sekali sama jamur. Suka jamur sama sayur itu tidak bergizi, jajanan itu bergizi. Nah, orangnya pesan untuk orang nenek apa? Orangnya pesan apa? Nasi goreng satu sama sayur. Nggak mau nasi goreng. Nggak sama sayur. Adik, ya, udah ada. Adik. Juga lagi. Adik. Lana. Adik, apa? Pare apa? Pesan dulu ya. Kayak mau sama Kak. Tadi jam 5 kali entah
6 kali dia makan hari ini. Ada. Kenapa? Tadi dia bereksperimen, tadi eksperimennya tadi dia sambal. Enggak, dia bakar ini labu itu. Labu apa? Oh, enak. Labu. Labu ke terong. Terong dia bakar, terus labu siam dia bakar juga. Bereksperimen. Real. Fry. Ini sambalnya enak banget nih, gila ini sambal khas Aceh banget yang harus kamu coba. Enak itu. Coba tes dulu, tes sedikit aja. Pedas-pedas. Enak banget nih, parah enaknya. Siapa masak? Mama Kanita. Meledak di mulut. Mana ada pedas? Pedas. Gak pedas. Biasanya pedas. Ya, kita makan dulu guys. Oke okay guys, ini Farel mencoba masakan Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan abang buat apa? Buat terong sambal. Tapi abang pakai sambal sunti. Dia bilang enggak habis memang, tapi dia bilang enggak semuanya harus pakai sambal sunti. Habis tapi sudah keluar dia makan lagi tadi. Enak berarti ini. Menghargai bukan enak. Menghargai bukan enak. Berarti merasakan perjuangan umrahnya tadi kamu makan 2 kali itu cuma menghargai. Oke. Mau bikin di barang sama ya? Sikit dulu. Kakak makan nasi deh. Oke okay, guys. Ini sekarang kita udah selesai makan. Ya. Kita mau buat apartemen. Udah makan berapa piring? Rel, nanti kalian tunggu di situ, Om Rai sambil mobil. Hah? Nanti tunggu di parkir di tempat penjemputan itu. Ayo jalan terus. Udah ada mas, bawa mobil. Kawan.